Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'izzata bittiba'i sabilihil qawim. Wa auha nabiyahu bittiba'i millati Ibrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بالاتحاد والتعاون ونهانا عن التفرق والتنازع في كتابه الكريم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة الهدى إلى صراط المستقيم Allahumma pasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dawil qalbis salim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu ta'ala jalla jalalu fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahu al-'adzim. Ma'asyiral hadirin Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat, dan semoga Allah cucurkan rahmat teruntuk kita semua. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian, sebelum saya mengungkap materi khutbah pada hari ini, terlebih dahulu saya berwasiat dengan takwa. Oleh karena itu, saya berpesan dan saya serukan pada pribadi saya khususnya jamaah Jum'ah umumnya, agar dalam hidup dan kehidupan kita selalu meningkatkan taat dan takwa kita kepada Allah dengan arti kata yang sebenarnya. Mari kita laksanakan semua perintah Allah dan kita jauhkan semua larangan-larangan Allah. Dengan demikian niscaya kita bersama akan peroleh belayan kasih sayang rahmatnya menuju kebahagiaan yang hakiki, baik dunia maupun kelak yaumil kiamah. Amin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, baru saja berlalu di tengah-tengah kita hari yang sangat bersejarah, Yaumun Nahar. 10 hari di bulan Zulhijjah ada keistimewaan tersendiri. Tanggal 10 disebut Yaumun Nahar, hari raya kurban. Dan hari raya kurban disebut Yaumil Hajjil Akbar, hari haji yang besar. Karena waktunya bertepatan sekali dengan jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Mereka di sana memusatkan, mengkonsentrasikan diri untuk beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, ibadah haji yang menggabungkan empat kemampuan, mampunya materi BPIH cukup tinggi, mampunya fisik, badan kudus sehat, mampunya pengetahuan tentang manasikul haji, mampunya mental, dia punya manfaat yang sangat besar. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa adzim bin nasi bil haji atuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'alahum. Yang kita soroti kata-kata liyashhadu manafi'alahum, supaya mereka menyaksikan berbagai macam kemanfaatan untuk hidup mereka. Besar manfaat ibadah haji ini.
baik dipandang lahiriah maupun hakikiah, cara duniawi maupun ukhrawi, cukup besar manfaatnya. Duniawi, pemerintah juga diuntungkan lewat ibadah haji. Berapa persentase dari BPIH yang untuk negara, saudara-saudara? Berarti umat Islam punya andil besar membangun negara ini. Dan di antara membangun ibadah yang menyebabkan dapat rahmat, saudara. Betapa tidak tiap hari Allah turunkan rahmat di atas Baitullah, 120 rahmat. Nabi bersabda, yanzilu hadzal baiti kulla yaumin mi'atun wa syuna rahmatan. Situna li ta'ifin. Wa arba'una lil musallin wa isruna lin nazirin. Allah turunkan di atas Baitullah tiap hari 120 rahmat. 60 rahmat untuk yang tawaf, 40 rahmat untuk yang sholat, 20 rahmat untuk orang yang memandang Ka'bah. Sholat selesai, tawaf pun usai, termenung saja melihat Ka'bah, gratis dapat rahmat 20. Ini adalah ibadah haji. Di antara empat ibadah haji membangun kembali momentum-momentum Ibrahim. Saya suruh ibadah haji kelangsungan ibadah yang pernah dinitis oleh Nabi Ibrahim. Maksud dan tujuannya agar karismatik Ibrahim diikuti oleh seluruh umat Islam di penjuru dunia ini. Kita kenal dengan Nabi Ibrahim. Namanya bersemayam di hati kita. Setiap kita sholat bersolawat, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dia seorang Nabi dan Rasul, ulul azmi dan khalilullah, sukses membuat kaderisasi. Dianya Nabi, anak-anaknya Nabi, cucunya jadi Nabi semua. Oleh karena itu, saudara-saudara, perlu kita teladani Ibrahim ini. Dia telah meletakkan pembangunan dasar dalam kehidupan manusia menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Ibrahim membangun keamanan lahiriah. Ibrahim berkata dalam doa, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan Mekah negeri yang aman. Mengutamakan keamanan lahiriah. Karena negaranya aman, penghuninya ibadah jadi tenang. Kita juga berkewajiban mengamankan negara kita. Kalau negaranya aman, penghuni ibadah jadi tenang. Ini citra Nabi Ibrahim. Yang kedua, Ibrahim membangun keamanan ruhaniah dengan menanamkan iman yang bersih dari syirik. Ibrahim berkata dalam doa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhi aku dan anak cucuku wa kami menyembah berhala. Artinya ini sentral keamanan lahiriah. Kalau masyarakat beriman, situasi jadi nyaman. Tanpa iman, jemuran pun gak uman, saudara. Allah menjamin, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapapun orang beriman, Allah bimbing hatinya ke jalan yang benar. Yang ketiga, Ibrahim membangun perekonomian umat. Ibrahim berkata dalam doa, warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, anugerahkan penghuni Mekah buah-buahan yang melimpah. Mekah negara yang tandus gersang, gurun sahara padang pasir, yang tidak tumbuh pohon-pohonan, tapi di musim haji tidak kurang satu apapun buah-buahan. Berarti ekonomi mereka mapan, sampai sekarang belum terdengar Mekah dilanda bahaya kelaparan. Tiga faktor diutamakan oleh Ibrahim. Pertama, membangun keamanan lahiriah. Yang kedua, membangun keamanan ruhaniah. Yang ketiga, membangun perekonomian umat. Kalau tiga faktor bisa diwujudkan, negaranya aman, penghuninya beriman, ekonomi mapan, stabil pembangunan, saudara. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang keempat, Ibrahim membangun jiwa optimisme pada keluarga. Ketika Ibrahim datang di lembah yang tandus dengan anaknya bernama Ismail, dengan istrinya bernama Hajar, dia cuma berdoa kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghadirin inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sungguh telah tempatkan keturunanku, juriahku, di lembah yang tandus yang tidak tumbuh pohon-pohonan, di sisi rumahmu yang dihormati. Pada kekacauan ungkapan kata ini membangun optimisme pada keluarga. Seolah-olah Ibrahim berkata, anakku sayang, istriku tercinta, jangan cemas melihat lahan kering ini. Optimislah dengan anugerah Allah. Ternyata jelas berkat optimisme Siti Hajar dengan Ismail. Begitu lari Hajar cari air Bukit Sofa, Bukit Tora 7 kali, yang dijadikan syariat sa'i.
turun ke bawah, membludaklah air di bawah keinjakan Ismail. Sampai Hajar berkata, jam-jam ya Mubarak. Kumpullah kumpul air yang berkah. Ini sumber kehidupan. Jam-jam air yang berkah diminum oleh miliunan manusia dari ketahun ke tahun gak pernah habis, saudara. Karena optimis, Allah berikan jalan keluar dari kesulitan. Dan ini sumber energi, saudara. Allah menyatakan, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Telah kami jadikan dari sebab air sesuatu jadi hidup. Oleh karena itu, tanamkan ya optimisme pada anak-anak kita. Berikan semangat belajar. Bimbing mereka untuk bekerja. Insya Allah Allah berikan jalan keluar dari kesulitan. Ini citra Nabi Ibrahim. Yang kelima, Ibrahim membangun jiwa patriotisme pada keluarga. Betapa tidak ketika Ibrahim diperintah Allah menyembelih seorang anak. Ismail semata wayang-wayangnya. Ishak belum lahir waktu itu. Diperintah oleh Allah untuk disembelih. Walaupun itu berat, dilaksanakan dengan sempurna, saudara. Ini menunjukkan patriotisme sejati. Tapi lihat demokrasi dalam Islam. Ibrahim seorang bapak. Tidak main seret, tidak main gorok. Dikonsultasikan urusan yang bersangkutan. Ibrahim berkata, ya bunaya inni arafil manami anni adbahuka panjur majatar. Anakku, aku diperintah Allah nyembelih muna. Bagaimana pendapatmu? Ismail yang berjiwa patriotis menjawab, ya abatib almatu marusatajiduni insyaallah minas sabirin. Silakan ayah kerjakan apa yang perintah dalam mimpi itu. Ini saya jumpai, aku tergolong orang-orang sabar. Dua-duanya memiliki jiwa patriotisme sejati. Ibrahim rela mengorbankan anaknya. Lebih-lebih Ismail rewa nyawanya melayang. Karena dikorbankan. Dibantu oleh Siti Hajar. Siti Hajar pun demikian. Seandainya aku diperintah dipotong, aku juga siap karena Allah. Ini tiga-tiganya memiliki jiwa patriotisme. Akhirnya sekadar ujian saja. Allah menghentikannya penyembelihan Ismail, digantinya dengan seekor kambing dari surga. Ini merupakan lambang pengorbanan. Oleh karena itu, saudara-saudara, miliki jiwa patriotisme, berjuang perlu berkorban. Tak ada pengorbanan yang sia-sia asalkan dasar semua karena Allah. Inilah ibadah haji, mempunyai manfaat besar untuk membangun kembali momentum-momentum Ibrahim, agar arismatik Nabi Ibrahim dimiliki, diikuti oleh seluruh umat Islam dunia ini. Pertama, Ibrahim membangun keamanan lahiriah. Yang kedua, membangun keamanan rohaniah. Yang ketiga, membangun perekonomian umat. Yang ketiga, yang keempat, membangun optimisme pada keluarga. Yang kelima, membangun jiwa patriotisme dalam rangka melaksanakan tugas dan perintah dari Allah. Sekadar inilah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan manfaat adanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa kunti lawatahu innahu wasami'ul alim. Aku lu qali hada wa astaghfiruhu li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bi rubiyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul halaiki wal bashar. Allahumma pasalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabi masabihil gurar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala fima amar. Wa antahu amanahakum anhu wa hadar. Wa'lamu anna allaha tabaraka wa ta'ala qala fi kitabi qadima. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim war rasulis sanadil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ashabi ajmain wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimin al muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Rabbana taqabbal minna wa'afina wa'afu'anna. Allahumma ahyina muslimin wa'amitna muslimin wa'alhikna bis-salihin. Allahumma salimna wal-muslimin wa'afina wal-muslimin wa'afina wa'iyahum sarra masyawi dunya wa'din. Allahumma ansur man nasaruddin wahdul man khadalal muslimin id'alillahumma baldatana haji Indonesia
aminatan mutmainnah tawasira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fa'dhkuru 'alim yajurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa'ud'uhu yastajib lakum. Waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.